Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey. Hari ini kita sambung perjuangan kita. Yang apa? Hari tu kita tukar camshaft, tukar roller rocker arm. Jadi apa lagi kita tukar? Ni end cap depan ni yang ada cermin punya ni. Saya suka ni. Lagi apa lagi? Ni kita tukar needle set, kita tukar emulsion tube. So sebenarnya semalam saya dah start setting dah. Tapi saya baru tukar pilot jet, main jet. Test kali hujan. Hujan sampai petang. Jadi tak boleh nak buat test, tak boleh nak buat video lah. Hujan agak lebat. Sebab tu hari inilah kita sambung pagi ni. So apa yang berlaku semalam? Semalam saya check balik timing camshaft, timing engine lah kira. Check magnet dengan camshaft punya timing. Dia satu mata ke atas sikit daripada marking dia tu. Dia marking dia kat magnet lurus macam ni, yang dekat camshaft macam ni. Jadi dia ternaik sikit. Jadi engine jadi lembut apa semua, tapi tak ada top speed. Dia dalam 80 lebih dia dah cut off dah. Lepas tu saya adjust timing jadi ke bawah, jadi ngam-ngam. Ngam-ngam marking lurus dengan yang yang melintang pun ngam. Tapi enjin agak kasar sikit. Lepas tu pergi dia macam sedap sikit. Tapi tak tahu nak cakap. Sebab kita ada tukar pilot dengan main jet juga. Pilot saya masuk 27.5, agak besar. Main jet saya pakai 90. Which is saya rasa ngam-ngam lah. Sebab tarik dia tu sedap. Tapi angin tak ngam. Saya rasa 27.5 tu besar sangat. Jadi lepas pada rembat apa semua tu, dah hujan tu tak boleh nak buat video dah. Hari ni saya sambung lah. Pagi tadi saya pakai apa body video. Lepas tu saya pergi hantar anak saya sekolah. Balik tu saya test. Saya test-test sikit lah. Tak adalah test full throttle sangat. Tapi ada sengguk-sengguk apa semualah. So saya rasa pilot besar sangat. Tapi tak apa. Kita jom kita sama-sama usahakan tuning, buatlah apa patut, adjust marking cam ke, tukar pilot minjak ke apa ke. Janji setting dia cun. Sebab apa? Mesin dah lembut sangat dah. Saya sangat-sangat sukalah current condition mesin ni. Jadi jom kita sama-sama. Okey, mula-mula kita check plug dulu lah. So pagi tadi saya dah test kan, saya dah rembat. So current setting sekarang ni, timing cam setting cun-cun tepat dengan marking. Pilot 27.5, min jet 90. So kita tengok dulu hasil combustion dia macam mana. Saya rasa legam kot. Kot lah, tak tahulah. Ngam kot. Ya, tu dia. Hitam legam eh. Maksudnya minyak lebih. Tapi, dia ada tapi pula kat situ. Tapi, saya tak, apa ni? Saya tak nak tukar pilot minjet dulu. Saya nak adjust timing cam dulu. Sebab saya rasa timing cam ni, bila saya adjust tepat macam ni, engine saya macam ada macam knocking-knocking sikit. Bukanlah knocking, dia macam kasar sikit bunyi dia. Dia tak sama macam yang masa saya adjust satu takuk ke atas. Masa saya adjust satu takuk ke atas tu, enjin sangat lembut. Rembat pun lembut. Ini dia macam kasar sikit. Jadi tak apa. Kita cuba eh. Akan. Okey. Saya cuba start. Bagi anda semua dengar dia punya bunyi enjin sebelum kita adjust timing cam tu ke atas satu mata. Nanti kita compare dengan selepas. Bismillah. Tu bunyi
setting timing cam yang tepat-tepat. So jom kita adjust sampai jadi satu mata ke atas. Okay, mula-mula kita buka ni PP head ni dulu. Longgarkan. Buka jadi kita boleh nampak timing cam. Timing sprocket. Cam sprocket. Okay, dah buka dah cover tepi. So jom kita pergi belah sana. Okay, cover dah buka. Kita sambung belah sini. Maafkan magnet saya yang karat ni. Tak apa, nanti bila ada masa kita hidupkan enjin, kita gosok tak pasti bagi kilat . Ada juga subscriber yang bunyi pasal benda tu. Aduh, saya memang malas sikit bab-bab nak membersih ke ni. Motor ni start daripada cuci, start daripada pasang sampai sekarang tak cuci-cuci lagi. Bila nak cuci pun tak tahu. Okay, boleh nampak marking dah dekat nak sampai top. Okay, ni top dan marking betul-betul lurus. Dan dia bawah sikit lah. Bawah sikit lah pada ni. Sebab piston betul-betul dekat top ni. Dekat top ni. Dekat top. Ni dia macam bawah sikit. Jadi saya rasa macam kurang sikit. Jadi saya nak cuba naikkan dia balik. Dengan harapan bila kita naikkan dia satu mata balik, dia jadi smooth macam macam hari itulah masa baru-baru pasang tu. Kita buka. Ini sebenarnya yang susah ni sebab ada tensioner timing chain ni . Bila kita tolak macam ni dia senang je. Okay, timing dia dah turun. So pegang macam ni, tolak je dia. Tolak atas sebab kita nak naikkan dia ke atas. So kita naik lalu kena satu mata. Sorry. Maafkan saya ya. Okay, timing masih sama lagi. Okay, okay dah. Ni satu mata ke atas. Harapan kita adjust timing cam ni satu mata ke atas, dapat balik lembut macam awal-awal kita tukar hari tu. Memang sedap. Okay, so sekarang anda boleh nampak ni T lurus align dekat takuk ni. So apa tu, mata ni naik satu mata ke atas. Jom kita try hidupkan enjin. Angin kita try set 1.5 je sebab pilot besar . Thank you.
kita dah test sekali. Angin tak cukup. So kita try lagi. Ada kat rumah lampu kan. Oh ni pecah kan. Ni mana tukar aircon ke apa? Servis? Tak. Rosak. Repair ni. Ada. Apa? Mana ada. Aku pun cari kau lah. Kau cari skru ada. Haa cari skru ada insyaAllah. Masih tak okey lagi. Dapat 90 lebih GPS. So nanti kita tengok plug dan kita fine tune lagi sampai boleh. Ya, kita sambung di episod akan datang. Terima kasih kerana menonton Penzalto Garage. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh komen kat bawah. InsyaAllah saya cuba jawab sebaik mungkin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.